Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno memberikan komentarnya atas trailer atau cuplikan dan poster film Kiblat yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Menurut Sandi, yang ditemui setelah jumpa pers mingguan di Gedung Sabta Pesona Jakarta, Senin 25 Maret, film tersebut sepatutnya menjadi media untuk lebih mendekatkan diri pada agama. Film horor ini menurut saya adalah secara psikologis akan tetap laku di Indonesia, tapi mestinya bukan malah menjauhkan kita dari agama. Tapi film horor ini menurut saya justru mengingatkan kita kepada kehidupan setelah dunia ini. Sebelumnya, film Kiblat menuai kritik keras karena dinilai membawa unsur agama ke arah negatif. Akibat ramainya kontroversi atas film Kiblat, Majelis Ulama Indonesia MUI meminta agar film yang menceritakan tentang perjuangan Rini yang diperankan Ria Ricis dan Bagas oleh Arbani Yasis dalam melawan kesesatan tidak ditayangkan di bioskop. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan.